بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البقول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، في رسالته فريدة الفرائد في علم العقائد. دان يان توجه تدرين dan yang tujuh kaunuhu ta'ala qadiran. Dia ada tulis angka satu di luar tu, kita tengok. Qauluhu qaulul musannifi rahimahullah. Kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya, arti kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya Allah yang kuasa. Seeloknya kita tu buat tulis di luar sana tu, mudah-mudahan yang lebih tepat, mudah-mudahan yang lebih betul. Kita kata la'alla lah, mudah-mudahan yang lebih la'alla sawaba, mudah-mudahan yang lebih betulnya. Keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Nubuh itu. Kenapa tu? Karena kita ni sedang membahas sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Yang ini sifat yang dibangsakan pada ma'ani. Itu sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani itu. Sifat ma'nawiyah itu artinya sifat melazimi bagi sifat ma'ani. Di sisi ulama asy'ariyah, sifat ma'nawiyah ni tak perlu dibilang dengan tafsili, tak perlulah. Kenapa? Diri kita faham sifat perkuasa itu ada di zat Allah Ta'ala. Itu adalah dia panggil keadaannya Allah mempunyai sifat perkuasa. Begitu. Jadi Asy'ariyah tu dia tak bilang dah sifat maknawiyah dengan secara halusi, dengan secara tafsili, satu persatu dia tak bilang dah. Kerana apa? Kerana diri kita reti kata sifat ma'ani ada di zat Allah Ta'ala tu dah keadaannya Allah empunya sifat ma'ani tu. Kalau empunya siapa lagi sifat ma'ani ada tu? Tidak ada empunya orang lain dah. Empunya Allah Ta'ala. Nanti ni tak mungkin boleh bercerai dah sifat daripada zat. Jadi asy'ariyahnya tak bilang lah. Jadi diri kita faham kudrat di zat Allah tu keadaan kaunuhu qadiran. Apa? Diri kita faham perkuasa dari zat Allah Ta'ala,
itulah keadaannya Allah empunya sifat berkuasa. Itu. Tiba-tibanya qaul Qadhi Abi Bakar Al-Baqillani, dan Imamul Haramain. Imamul Haramain ini Imam Al-Juwayni, guru bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dia kata, memanglah sifat tak boleh jerat tangga daripada zat, tapi ada juga pahaman-pahaman seumpama orang Nasrani ni. Mana sifat tu boleh cabut daripada zat. Cabut satu sifat daripada zat tu kan jadi apa? Maryam. Cabut pula satu lagi jadi Isa. Jadi nak tolak waham orang yang boleh i'tikad kata sifat Allah Taala tu boleh cabut. Maka seolah-olahnya ada lagi di antara zat dengan sifat satu kelakuan. Satu kelakuan mana? Yang tak naik siapa tahap ada betul sungguh. Itu tak naik siapa tahap ada betul sungguh dah. Kalau ada betul sungguh artinya wujudi mana? Sifat wujud, zat wujudi, sifat-sifat ma'ani wujudi. Lepas tu kaunuhu qadiran tu wujudi pula. Dia nak naik ke setapak siapa tahap ada betul-betul dah. Tak boleh. Kemudian kalau gitu tak ada langsung lah. Tak ada langsung. Tu tak ada langsung orang panggil keadaan tu kaunuhu kaunuhu. Jadi ingat tu ma'nawiyah tu bukan bukan qadiran tu dah. Qadiran tu zat. Qadiran tu ai zatun muttasifatun bil qudrati. Hak maknawiyah ni kita dah faham maknawiyah ni kaunuhu tu, keadaannya tu. Jadi Maturidiyah dia kata apa? Di antara zat dan sifat ma'ani Allah Taala tu ada satu kelakuan yang tak naik siapa tahap ada betul sungguh. Tak naik siapa tahap ada betul-betul. Kalau ada betul-betul artinya berbilang sifat ma'ani pula. Lepas tu tidak ada langsung pun dah. Lepas tu satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tu tidak naik siapa tahap ada betul-betul. Dan tidak tidak turun siapa tahap tak ada tak ada sungguh. Tak ada sungguh. Kalau tak ada sungguh keadaan ni menyebabkan kudrat tadi tu boleh diwaham bercerai tanggal dia panggil. Cabut. Seolah-olahnya plekat. Seolah-olahnya di sisi Maturidiyah ni qaul yang menyabitkan ahwalul ma'nawiyah ni seolah-olahnya ni zat ni sifat kemudian ia jadi tak bercerai di antara zat dengan sifat tu ada satu kelakuan yang lain yang kelakuan ni nak kata ada betul tak leh nak kata tak ada langsung pun tidak. Kalau ada betul sungguh artinya berbilang sifat ma'ani. Kalau tidak ada langsung sifat ma'ani tak boleh melekat di zat. Soalan gitu. Soalan ni. Tapi bukan melekat. Tidak. Tidak mungkin. Gam ustaz. Bukan gam. Seolah-olahnya nak jadi pelekat. Seolah-olah pelekat sifat dengan zat ni ada satu kelakuan hak lain yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tu orang panggil kapal tu. Kaunuhu keadaannya Allah qadiran ay zatun mutasifatun bil kudrati apa? Zat yang empunya sifat perkuasa. Kenapa kena terjemah itu? Kerananya sifat maknawiyah ni dia ada dua. Maknawiyah ni dia ada dua. Ada maknawiyah mujma'un 'alaiha satu. Ada maknawiyah mukhtalafun fiha. Kita tu kalau kita baca straight order begitu tu kita tak akan nampak
di manakah orang panggil tercabang dua maknawiyah. Melainkan bila kita baca kitab Baquratul Amani. Dalam kitab Baquratul Amani pada Mekah, sepupu Syekh Ahmad Zain Al-Fattah, sepupu pengarang kitab Faridah, dia mendatangkan pertanyaan. Nah, mana? Di dalam sifat maknawiyah. Nah. Dikatakan ulama kafir siapa dia yang mengingkari maknawiyah. Nah. Kerana apa kufur orang yang mengingkari maknawiyah? Nah. Dikatakan illat kufur orang yang mengingkari maknawiyah kerana maknawiyah tu ialah perkara yang diijmakkan akan dia. Ada. Yang diijmakkan akan dia. Hatta Mu'tazilah sekalipun. Ha, tengok. Ha. Macam pelik tu. Apa nak pelik? Ha. Kalau ma'ani, Mu'tazilah pun ingkar ma'ani. Ha. Mu'tazilah ingkar sifat ma'ani. Nah, itu ni. Mu'tazilah kata, Allahu qadirun bi kudratihi hiya zatu. Allah Ta'ala itu zat yang maha amat berkuasa. Dengan kuasanya itu ialah zatnya, bukan sifatnya. Tidak ada di zat Allah Ta'ala itu sifat. Nah, itu dia panggil mu'attilah. Yang menta'til, yang mengosongkan zat Allah daripada sifat. Nah, itu. Mu'tazilah itu dia ingkar ma'ani. Tapi ulama' hukum kufur tak? Kufur tak mu'tazilah ingkar sifat ma'ani? Dah. Orang yang ingkar sifat ma'ani tak kufur. Nah, Allah Ta'ala tak bersifat al-qudrah. Tapi Allahu qadirun. Ha, bereh, bereh. Selesai dia. Dia mukmin. Cuma fasik mubtadi. Kufur bila? Bila dia kata Allah tidak bersifat al-qudrah. Bahkan ajizun lemah. Ha, tu ingkar qudrah. Kemudian mengisbatkan lawan bagi qudrah. Iaitulah lemah. Bau kufur. Bau kufur. Itu sifat ma'ani. Jadi Mu'tazilah tu tak kufur dia dengan sebab ingkar sifat ma'ani. Tak kufur. Kenapa? Karena sifat ma'ani itu tidak sabit dengan dilalah mutabakah daripada Quran Sunnah. Hanya sabit dengan dilalah iltizamiyah. Secara lazim. Secara auto dia panggil. Bukan mutabakah betul benar disebut dengan secara... Dengan secara... mantuk. Dengan secara mantuk lafah Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran. Inna Allah Ta'ala yattasifu bisifatil kudrati. Ada dalam Quran ayat begitu. Ada. Kalau ada tak baca Quran tu. Kalau ada tu tak baca Quran. Tak ada. Dah nak ada dalam Quran gitu. Nah, dalam Qurannya hanya Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Inna Allah alimun bizatis sudur fa'alul lima yurid wa kallamallahu Musa taklima. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyuh. Begitu. Tak ada dalam Quran sebut Inna Allah ta'ala yattasifu bil qudrah. Ada itu, ada. Ha? Wa yattasifu bil iradah. Ada. Wa yattasifu bil hayyah. Wa yattasifu bil ilmi was sam'i wal basar. Ada? Tak ada. Jadi mengingkari sifat ma'ani tetapi tidak mengisbatkan lawan bagi sifat ma'ani tidak kufur. Hanya fasik mubtada keluar daripada ahli sunnah wal jamaah tapi masih tetap ahlul qiblah, tetap muslim, tetap mukmin tapi asy, fasik mubtada, tidak ahli sunnah wal jamaah. Gitu ya. Jadi Mu'tazilah ingkar dak sifat ma'ani? Ingkar dia. Kata mana ada dalam Quran sebut Inna Allah Ta'ala yattasifu bil qudrati. Mana ada? Dalam Quran sebut Inna Allah ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu yang mungkin. Dialah zat yang maha amat berkuasa. Jadi Allah Ta'ala qadirun bi zatihi atau qadirun bi qudratihi hiya zatuh. Gitu ya. Mu'tazilah. Beres, tak kufur. Tiba-tiba masuk dalam bahasan sifat maknawiyah. Barang siapa yang ingkar sifat maknawiyah. Tak cerita,
isbat lawai ke tak isbat lawai, ingkar maknawiyah, maka kufur seorang tersebut. Ha. Kenapa kufur? Ulama wak mari ilat dia, kerana makna maknawiyah itu suatu yang diijmakkan oleh sekalian ulama, hatta Mu'tazilah sekalipun. Ha, hatta Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kata Allahu qadir. Nah. Allah kaunuhu qadiran. Ha ya, Mu'tazilah tak ingkar. Eh, Mu'tazilah kata Allah kaunuhu qadiran. Ya, kaunuhu qadiran yang mana? Yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, keadaannya Allah yang maha amat berkuasa. Itu Mu'tazilah tidak ingkar. Eh, tiba-tiba Mu'tazilah tak ingkar, Asy'ariyah pula ingkar. Asy'ariyah ingkar. Asy'ariyah ingkar. Asy'ariyah sifat maknawiyah tak payah bilang. Bila awak gapo sifat maknawiyah? Tak cedik-cedik lagi ke? Ha? Dah mengaji dah kudrat ada di zat Allah. Ha tu dah. Orang panggil keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Habis. Nah, ha? Nak bila awak gapo lagi? Nak keadaan tak payah dahlah. Diri kita reti sifat ada di zat tu dah. Keadaannya Allah empunya bagi sifat tu. Kau empunya siapa lagi? Boleh nak takdir dalam kepala kita sifat tu cabut lekat di dinding, dekat di pohonnya. Tak boleh dah. Ada. Ada makna apa? Asy'ariyah ingkar maknawiyah. Kufur. Ah, sudah. Kufur ah. Ah, sudahlah. Tak buat. Sini. Kalau kita tak perhati, memang kita ngaji sifat dulu tak perhati ibarat. Tapi bila kita masuk je kitab Bakuratul Aman ni, bau kita pun jadi bengong. Bapa? Syekh Padang yang Mekah cuba membengangkan kita. Ya juga Syekh. Apa gitu? Ha. Nah? Kufur tak? Asy'ariyah? Tak disebut atas siapa dia ingkar maknawi. Ya ku? Kufur. Nah? Siapa ingkar makna kufur? Dah. Melainkan dia isbat lawan. Bau kufur. Allah tidak bersifat dengan perkuasa. Allah tidak bersifat dengan kudrat. Bahkan lemah. Ha, bau kufur. Bau kufur. Mu'tazilah tak kata tu mahal lemah. Mu'tazilah kata Allah zat yang maha amat berkuasa. Tapi kuasanya ialah zat. Zatnya tak ada sifat. Aduh. Apabila masuk sifat ma'anawiyah, ulama kata, barang siapa ingkar sifat ma'anawiyah, maka kufur ia. Kufur sebab apa? Sebab apa kufur? Sebab dia isbat lawan. Dah. Sebab ma'anawiyah itu ialah perkara yang diijmakkan akan dia hatta oleh Mu'tazilah sekalipun. Artinya Mu'tazilah tidak ingkar maknawiyah. Maknawiyah mana tu? Aduh. Maknawiyah yang kalau kita terjemah seperti ini. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang kuasa, zat yang maha amat berkuasa. Itu. Kenapa kita kena kata gitu? Kerana Asy'ariyah ingkar maknawiyah pula. Dah kufur eh. Silap-silap boleh kita pergi kufur pula Asy'ariyah. Asy'ariyah kafir pula dah. Ha sudah. Ke mana pula iza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila diitlaq ahli sunnah wal jamaah tu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, tiba-tiba Asy'ariyah tu jadi kufur pula. Apa? Dah ingkar maknawiyah. Mu'tazilah tak ingkar maknawiyah. Asy'ariyah ingkar. Sebab tu Asy'ariyah bila sifat 13. Mungkin ada orang boleh. Nah, siapa dekat kalam cukup. Dekat berhenti situ. Maknawiyah. Maknawiyah tak semasa. Nah, tak ada. Sebab di sisi Asy'ariyah, benda ni ada tiga. Mana? Ada betul-betul. Tak ada betul-betul. Sungguh pada akal. Amrun iktibari. Benda ni ada wujudi. Benda yang makdum. Benda yang amrun iktibari. Tiga. Nah, tiga je. Sifat ni ada tiga. Maujud, makdum, amrun iktibari, amrun fizihni. Sungguh pada akal. Maturidiyah kata, dah, benda ni ada pak. Ada betul-betul, tak ada betul-betul. Sungguh pada akal. Yang keempat, benda yang tak naik, siapa tahak ada, tak turun, siapa tahak tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul, tak boleh. Nak kata tak ada betul, tak boleh. Aduh, payah nak faham tu. Oh, oleh kerana payah tu Asy'ariyah kata, payah tak usah duk ngaji, payah. Nak, tinggal tu. Jadi Asy'ariyah ingkar tak? Ingkar. Pakapi dah Asy'ariyah. Dah ingkar maknawiyah. Ha. Ha.
Sudah tak berani nak jawab dah weh. Ha? Kafir dah? Sebab apa tak kafir? Ha. Tak kafir sebab yang diingkar oleh Asy'ariyah tu bukan maknawiyah tadi, bukan. Ha, ni nak ayat maknawiyah ada dua ni. Maknawiyah mana? Maknawiyah mukhtalafun fiha. Maknawiyah yang diselisih pendapat padanya pada maknawiyah tersebut. Mana? Yakni kalau kita terjemah Melayu kaunuhu qadiran, jangan kita kata keadaannya Allah yang Maha Amat berkuasa, jangan. Kenapa? Tak sampai pada tempat hak nak dimaksudkan. Batu kaunuhu qadiran, keadaannya Allah zat yang empunya sifat berkuasa. Aduh. Keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa ni yang ditolak oleh Asy'ariyah. Adapun keadaannya Allah yang Maha Amat berkuasa zatnya, itu Mu'tazilah tak tolak. Jangankan Asy'ariyah. Tak apa dah. Nah, Mu'tazilah lagi tak tolak. Takkan Asy'ariyah tolak? Adapun kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa, hak ni Asy'ariyah tolak. Tak bilah. Bila awak apa yang kata? Waktu saja. Sebab apa? Sebab keadaannya Allah empunya sifat berkuasa tu diartikan dengan amrun iktibari. Apa? Diri kita sudah faham berkuasa tadi tu ada di mana? Di mana berkuasa tu? Di pokok kayu. Ha? Di atas kapek. Ha? Lekat di kipah. Lekat di lapu. Dah. Kita dah reti dah sifat berkuasa di zat Allah Ta'ala. Ha, diri kita reti tu dah orang panggil keadaannya Allah empunya sifat berkuasa. Bila awak gapo lagi, awak abis hailiu sahaja. Itulah gitu. Jadi, maknawiyah ni ada dua. Mana? Maknawiyah mujma'un alaiha, itu jangankan Asy'ariyah, Mu'tazilah pun dah engkar. Kenapa? Kalau engkar hak tu, jangan kata mengisbatkan lawan, hanya ingkar saja maknawiyah mujma'un alaiha kufur. Kenapa? Itu perkara yang telah diijmakkan. Nah, ada. Lepas tu hak kita duk bahas hal sifat 20 maknawiyah ni hanya dibilang oleh al-Maturidiyah, tidak dibilang oleh Asy'ariyah. Artinya Asy'ariyah kufur? Tidak. Ini maknawiyah mukhtalafun fiha. Nah, maknawiyah yang diselisih pendapatkan padanya. Oleh siapa? Oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, selisih pendapat bagaimana? Bila dengan tak? Tak bila. Tak payah bila. Ada kata kena bila. Tak usah bila. Tak apa dah. Tak kamu tak kerti-kerti lagi. Kudrat ada di zat Tuhan itu dah. Keadaan Tuhan yang punya sifat. Kudrat habis itu. Tengok. Cuba tengok luar yang kata apa. Ketahui olehmu ai utlubul ilma hatta tata'alla. Ketahui olehmu tu ai utlubul ilma hatta tata'alla. Tuntut ilmu sehingga kamu tu mengerti. Ketahui olehmu akan bahawasa yang dibilangkan sifat pada qaul ini, pada qaul yang mensabitkan hal maknawiyah ini, iaitulah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu. Ini Syekh Ahmad nak menjaga. Sebab kalau kita ikut nasyid zaman tadika dulu, Allah wujud idam baqa'mu khalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudra irada ilmu hayah sama basar kalamu qadiran muridan. Ha, tengok. Qadiran, muridan, alim. Jadi ramai orang duduk sekolah kata qadiran itu maknawiyah, muridan itu maknawiyah. Tak betul. Ha, tengok. Bukannya qadirun, bukan. Bukan maknawiyah tu ialah qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, bukan. Tu kenapa? Karena qadirun tu zat. Qadirun artinya zat yang berkuasa. Apa zat yang berkuasa? Ai
zatun muttasifatun bil qudrati. Nah, wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun, qaimatun fi dzatillah ta'ala. Nah. Habis itu. Bukannya qadirun. Bukannya qadirun. Maka hanyalah, yakni maka hanyalah qadirun saja. Nampak itu. Baru faham. Kalau dia tak faham pasal kiamat lah. Maka hanyalah dengan ketiadaan kaunuhu, yakni maka hanyalah dengan qadirun sahaja, dengan ketiadaan kaunuhu, itu bukan maknawiyah. Bukan maknawiyah. Maka hanyalah dengan ketiadaan kaunuhu, bukannya qadirun. Maka hanyalah qadirun sahaja dengan ketiadaan kaunuhu, itu bukan sifat maknawiyah itu. Kerana apa? Ya ada jatuh tu kita tu rasanya. Nah, nak tambah lagi. Maka hanyalah qadirun sahaja dengan ketiadaan kaunuhu, itu bukanlah maknawiyah. Kerana itu. Kerana apa? Ngilak pada kata bukan. Ngilak pada kata bukan. Kerana qadirun itu ialah zat yang bersifat dengan kudrat. Qadirun, qadirun itu apa? Qadirun ay zatun muttasifatun bil kudrati. Qadirun, zat yang moho amat berkuasa apa? Yaitu zat yang bersifat dengan sifat perkuasa. Itu. Jadi qadirun itu bukan sifat tapi kena kepada zat yang bersifat dengan sifat perkuasa. Ada gitu. Tu ilak dia kata bukan itu kenapa? Kerana qadirun itu ialah zat bukan sifat. Lah ni duk cara sifat ni. Sifat apa? Sifat makna wiyah. Itu. Apa sifat makna wiyah? Sifat yang melazimkan bagi sifat ma'ani. Sebab itulah apa sungguh dia tu dikeranakan dengan kerana adanya ma'ani. Itu. Nah, ia tak sama dengan halun nafsiyah. Di sisi maturidiyah, wujud tu juga hal. Ada-ada tu apa? Ada-ada. Ada tu ada tak? Kalau asyairah, ada-ada tu tak ada. Berarti ni. Tu asyairah itu. Allah ada tak? Ada. Ada Allah ada tak? Tak ada. Oh, senang asyairah. Pakai mampu gitu. Apa? Sebab ada mungkin ada. Amrun fil zihni, amrun iktibari, sungguh pada akal. Itu asyairah. Kalau maturidiyah, Allah ada tak? Ada. Ada Allah ada tak? Tak naik siapa tahak ada, tak turun siapa tahak tak ada. Kalau ada, kalau tak ada betul-betul zat tak ada. Kalau tak ada betul-betul, kalau ada betul-betul, ada tu ada betul-betul, berbilai ada pula. Nah, kalau tak ada tu tak ada langsung, zat tak boleh ada pula. Lepas tu, menengahi antara ada dengan tak ada. Tapi tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Itu halun nafsiyah. Ini halun maknawiyah. Bunyi bunyi dah. Bunyi dah. Bunyi dah. Ha? Jadi kita berhenti dulu. Mak kata ini dah tahlil. Ha. Kita berhenti mana ni? Jangan dulu. Demikianlah dikatakan pada enam sifat yang tinggal lagi itu. Hal apa itu? Dia kata, jangan kata apa? Muridun. Jangan kata muridun. Maknawiyah jangan. Muridun tu bukan maknawiyah. Itu zatun mutasifatun bil iradati. Zat yang bersifat dengan sifat iradah. Nah, jangan kata ali alimun. Nah, itu maknawiyah. Tak betul. Ya betulnya kaunuhu aliman. Itu. Adapun alimun itu zatun muttasifatun bil ilmi. Zatun muttasifun bil ain bila ilmi. Gitu. Jadi lagu itulah mu katanya pada enam sifat yang tinggal lagi itu. Habis. Maka barang siapa iktiko akan bahawa seqadirun dan muridun dan alimun dan hayun dan samiun dan basirun dan mutakallimun itu sifat, adalah iktikonya itu salah, sesat. Itu maksudnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajlihi wa ajlihi ma 'alimtum wa ma lam ta'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'iqadin wa na'udzu bika min nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'iqadin wa nas'aluka min khairi ma sha'aka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Mana budak? Dah mana ini mana? Panggil dia. Oh, tu. Mana?